Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pengarah Datu Yusri Abdul Halim berterima kasih atas teguran yang diberikan penonton mengenai babak ciuman berlapik dalam drama bersiri adaptasi Korea Selatan Two Walls yang mencetuskan kontroversi baru-baru ini. Yusri bagaimanapun enggan mengulas lanjut ketika ditanya adakah babak berkenaan dilakukan menggunakan teknik kamera, sebaliknya menegaskan pihaknya mengambil kira setiap respon yang diberikan penonton. Kami berterima kasih di atas teguran yang diberikan oleh penonton dan akan lebih beringat di masa akan datang. Sebenarnya si ada banyak benda nak cakap, tetapi kami menghormati permintaan view untuk tidak mengulas lanjut tentang perkara ini, katanya. Mengakui memberikan kelainan dalam pengolahan karya adaptasi, Yusri merombak jalan cerita untuk episode 6 ke atas agar plot cerita lebih segar berbanding naskah asal. Untuk episode 1 dari hingga 6, kita mengikuti cerita asal, namun untuk episode 6 dan seterusnya, kita mulai tampilkan karya ini dengan cara yang tersendiri. Ini karena jika kita tiru sebiji-sebiji dari yang asal, nanti orang akan cakap baik tengok versi asal. Jadi kami buat perubahan agar peminat dapat tengok perbezaan yang diolah untuk versi Malaysia, ujarnya. Manakala bagi pelakon watak Izara, Dayan Trisha mendedahkan setakat ini dia menerima maklum balas yang sangat baik dari rakan-rakan industri mengenai penampilannya dalam drama ini.